Tahukah anda apakah hukum bagi nun sukun bertemu dengan ra dan tanwin bertemu dengan lam di dalam kalimah ini? Bagaimanakah cara membacanya? Adakah kita perlu membacanya dengan dengung sebutan nun dan tanwin tersebut? Teruskan menonton. Ini adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Apakah itu idgham bila gunnah? Idgham memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Idgham bila gunnah berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam. Maka sebutan nun sukun dan tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf ra dan lam secara sempurna tanpa dengung. Mari kita lihat contoh bagi bacaan idgham bila gunnah. Mir rabbihim illam yu'minu fi 'ayshatir radiyah zinatan laha. Kesilapan yang biasanya dilakukan adalah dengan mengizharkan sebutan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf ra dan lam. Contohnya seperti ini. Min rabbihim zinatan laha. Sepatutnya bacaan yang betul adalah seperti ini. Mir rabbihim. Mir rabbihim zinatan laha. Zinatan laha. Nak kenali hukum idgham bila gunnah? Senang sahaja. Kita lihat kepada huruf nun sukun itu kosong dan tanwin tidak sedari bertemu dengan huruf ra dan lam yang bersabdu dan ianya berlaku dalam dua kalimah sahaja. Silakan share video ini sekiranya ianya bermanfaat. Sekian, terima kasih.